Orang kafir nak pergi masuk neraka jahannam apabila pergi sampai di pintu, pintu pun buka atau nama Allah seram. Wa qala lahum qazana tuha. Cern kap maka malaikat kata cern. Selo ke. Selo ke masuk masuk. Masuk dalam. Dalam neraka ni. Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Sebelum malaikat ni buat masuk demon ni, orang kafir ni, apakah belum datang kamu kepada kamu? Dah dulu itu nabi-nabi dah ada, siapa lagi kamu? Kalau ada Abu Jahal dalam gulung ni, kau tanya Abu Jahal lah. Dah Muhammad dah ada siapa, tak ada temu kamu lagi, tak ada royal. Rasulun minkum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Daripada kamu, mereka membacakan kepada kamu ayat-ayat ayat-ayat Tuhan kamu. Dia tak ada royak ha, ayat Quran. Wayunzirunakum, dan mereka memberikan peringatan kepada kamu. Kata hari ini ada lagu ni. Dia royak ke tak kamu? Nabi-nabi itu. Ha, ni sebelum siapa pintu dah ni. Nak lepas masuk. Dan Nabi Muhammad itu. Kalau Musa kak, tanya Fir'aun lah. Dan Fir'aun kita tak ada royak. Ha neraka kak. Ha neraka kata mu kena neraka gini-gini. Yaumikum haza. Tentang pada hari ni. Hari-hari nak masuk neraka. Kalau kita kak lah ni kak. Kita tu kita royak ke tak. Mu tak asyik dengar ke orang di kampung ni. Dia royak ke mu. Orang Islam royak ke mu. Hatta kera'e. Masuk oleh YouTube, oleh Facebook, mu tak dengar ke? Ha neraka. Kata mu akan sampai sini. Maka pak dia jawab lah, pak kafir ni. Kalu bala. Mereka jawab. Ya benar, sampai dah. Dia royak kami tu. Ha ni nak royak katanya, cara kita dakwah tak serupa lah cara kita mengajar. Sebab saya mahu hidup mengajar ni, dia mahu mencari. Nyata-nyata. Kita mahu tunggu. Tapi cara nak dakwah orang, lebih-lebih lagi orang kafir, kita kena pergi cari dia. Sebab malaikat tanyanya, tak ada mari lagi ke nabi-nabi dan orang-orang dakwah cari mari royak kepadamu. Ya, kalu bala royak dah. Ha, ni dakwah, mana kata kita kena pergi cari kelompok umat. Kalau kita mengajar, mereka mahu cari kita. Mencari tok guru. Dia punya dakwah orang kafir ni, tok guru, orang yang reti Al-Quran, kena pergi cari orang kafir. Puan Nabi lah, Nabi tak ada duduk di rumah dia. Mungkin kata Abu Lahab, Abu Jahal, bakal pergi cari Nabi. Tak, Nabi pergi cari dia, katak pintu. Katak pintu. Katalah kamu, la ilaha illallah tuflihu. Mereka kata, la ilaha illallah menjaya. Maksudnya, menerima Islam menjaya.